Sekarang kita buat topping. Apa pinjam saya sebelah sana tu? Topping. Kita cara ajak buat topping. Macam mana kedudukan yang ni? Kita kedudukan macam mana? Kedudukan kita yang nak buat topping ni mana asal daripada batang? Kita buat kotak dekat atas. Okey. Kita tu nak tahu. Kita macam mana cara nak potong? Kawasan mana kita yang kena buang? Kawasan mana kita yang nak letak kotak tu? Letak madu lah. Kawasan madu dan sebagainya mana kawasan bipolan. Anak tetak. Anak tetak. Kalau anak naik sini, mana kawasan madu? Mungkin dekat atas sebelah sini. Bipolan dekat dengan anak. Kalau kawasan anak dekat sini, mana? Madu bipolan dekat sini. Madu. Lepas tu naik atas lagi sini, dia untuk kawasan madu. Oh, dia bipolan ke bawah ada madu ya. Bipolan ni bipolan anak. Mana anak? Bipolan madu. Kawasan tu. Batu anda boleh. Kawasan ni. Ini kawasan kalau anak kalau macam dekat sini. Kalau macam dekat sini, ini kawasan bipolan. Bipolan. Lepas tu kawasan madu. Madu. Anak. Anak dekat tengah-tengah ni. Oh. Ya ini tak jauh. Serupa dengan tu. Tapi dia sama ada ke bawah ataupun ke atas lah kan? Ya, betul. Mana kalau ke atas, sini anak dia. Sini bipolen, sini madu lah. Lebih kurang macam tu lah. Mana kalau, kita potong kat sini lah. Kalau kita, kayu ni besar. Kalau kayu besar, dia kawasan anak tu, dia tak jauh dekat moncong dia. Pasal dia lebar kat dalam tu, dia luar. Lubang tu besar lah. Kalau kawasan kecil, dia akan memanjang. Naik atas. Tapi ni anak, bukan anak naik ni? Yang ini bukan anak naik. Anak-anak? Anak-anak tak makan ke? Ini tak. Ini makan kayu je. Dia panggil ranyak. Dia tak makan apa dia? Ini ranyak je. Ini kayu. Dia makan kayu. Saja. Tak makan dengan sarang dia. Itu boleh potong. Tapi kalau boleh kita cari yang cantik sikit lah. Dia punya batang kayu. Ini memang benih ni. Memang dekat sini ke ambil daripada luar? Ini kita ambil daripada luar. Dekat sini pun kita sekeliling-keliling kalau ada bekas yang pasal anak itu terbelah dua. Mana kedudukan dia tak tentu. Yang muda pun kita bawa, yang tua pun kita bawa. Tapi kalau kita dah buat dua menara, barulah kita pecah kloni. Itu yang lebih senang. Kalau yang daripada batang. Dua menara kita belah tengah ataupun kita belah tentu. Belah tegak macam ni. Belah tegak satu menara, satu menara lah. Kalau buat macam ni, habis lah. Habis lah, pecah. Telur. Habis. Kita cari yang menara satu tu jantan satu betina bukan? Satu worker, satu worker. Dia? Apa? Satu... boleh ni. Lapis tu. Bekerja? Satu lapis jantan. Satu lapis bekerja, satu lapis jantan. Yang sebenar dia. Bulan lah. Dia nak tahu, kan dia ada hitam ni yang putih. Haa, betul. Anak. Jadi kita belah dua. Dia yang dekat sebelah sini pun ada. Dia yang hitam yang putih. Pasal dia gerida tak sama. Cuma buatkan pelik. Memang kalau yang ajar yang lain, dia cakap, serupa aja. Padahal dia tak. Bekerja, jantan. Bekerja, jantan. Yang sebenar dia. Kalau tak percaya, kita buka kopek. Pasal kita dah buat kajian kan. Maknanya boleh kita belah kita dengan dia. Macam ni. Dia mana sama rata lagi. Sama rata. Macam ni tak boleh. Belah pakai pisau lah. Dah besar. Yang pakai gigi ya. Pakai gigi habis. Yang tu dah. Dia punya apa tu? Madu. Ni ngam kan? Kedudukan dia propolis. Tak boleh dia kedudukan madu. Lepas tu kita letak ni. Punya macam ni. Asal dia kita letak dekat mana? Hadap mana?
Alam macam ada kat sini. Kita buat posisi semula. Balik macam ni. Kembali. Balik kembali. Dia punya direction tu. Oh, tadi dia gini dia. Okey. Sengit. Aku bagi dia arah dia macam tu boleh. Oh, sengit. Mana kita tentu? Kita tentukan. Okey, macam ni. Okey. Tapi tadi topping tu. Ambil topping. Ambil topping lepas tu bubu dengan plastik. Kalau macam ni, oh, ni kira cantik ni. Ngamu. Ya, dulu lah. Kalau macam ni tak apa. Tahniah. Ini pas. Balik ambil sedikit dah. Ah tu sini dekat ladang kita boleh buat. Lala balik. Ha, tak dapat kurang kamu. Ini ramai boleh lah. Itu yang kita tak nak. Pasal tak aja. Nanti akan kontak kami balik. Ha, dah tentu dah tu. Semua. Apa ni bang? Tak boleh bang. Anda bah jalan. Apa ni? Apa ni? Padahal tak kita, jadi. Ya. Buat salah apa? Kritik kita tadi. Itu masalahnya. Kena ada integriti. Ha, kita ni kena slow, lembut. Hmm. Tangan pun kita kena lampak. Macam mana cara kekis dia. Bagaimana yang muda-muda lagi, Gojo? Kita jangan sampai sifat pondan. Kalau pondan lembut sangat. Kena buat dia tak bagi. Kita buat sesuatu. Okey.